Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam mesin ya. Pagi ini bengkel motor gaib kedatangan Pit dan sekaligus mau ngasih tutorial buat sahabat mesin yang mau masang skok ya, mau skok variasi, mau skok standar ya, tabung skoknya dan alu-alu skoknya. Jadi pertama yang disiapkan sama sahabat mesin itu cukup 3 alat ini ya. Kalau udah terlanjur dalam posisi sudah terbuka semua tapi ya, kalau untuk melepas beda lagi, bisa tak buatkan tutorialnya. Soalnya ini nggak tak buat ke video pembukanya, soalnya kondisi alu-alu skoknya sendiri sangat bengkok ya kemarin, sampai yang satunya dipotong. Jadi ini langsung di skip aja ke pemasangan ya. Alatnya hanya 3 ya. Obeng plus ini gunanya ya sebenarnya buat nekan nanti tutupnya ya. Nah, yang kecil ini, gepeng kecil L ini atau minus, nah, ini buat masang sepi nanti pengunci ya sahabat mesin ya. Nah, yang satunya L ini buat masang baut, nah, baut suling skok. Ini namanya suling skok karena ada lubang-lubang ya, kelihatan nggak ya? Ada lubang-lubangnya, jadi dinamakan suling skok ya. Oke, pertama kita ambil dulu alu-alunya ya. Ambil alu-alunya seperti ini. Ini baru. Nah, lalu sulingan ini dikasih pir, ini untuk jenis Honda ya, mau Vario, Beat, Supra, Grand ya, Mega Pro juga sama kayaknya. Cuma kalau untuk Mega Pro sulingannya ada penutup pik. Nah, ini kita bahas yang Honda dulu. Nah, sulingan ini sudah dikasih pir, ini gunanya untuk meredam daya balik sok ya, biar nggak jiwedak. Nah, kita pasang dulu pertama sahabat mesin. Pasang sampai menyunyu atau muncul ya di pucuk, kita tarik tuh, tarik sudah seperti ini ya. Lalu langsung pasang pirnya, ini buat tahanan ya, jadi sahabat mesin nanti ketika ngasih baut itu mudah pasangkan juga, pasangannya juga lewat bolongannya ya, plek. Nah, nanti kasih tambahan tutup ya. Nah, buat tahanan ya. Nah, lalu didirikan sahabat mesin. Dirikan, boleh. Nah, dirikan seperti ini. Lalu diambil ya, tabung skoknya diambil. Nah, tabung skoknya ambil, kita pasang, plek. Nanti jadi tadi gunanya per skok tadi sama penutupnya kita pasang duluan. Tapi jangan di sepi ya, itu buat ngepas ke sulingan yang di dalam. Jadi baut beratnya itu biar mudah nanti saat memasang ya. Kelihatan gak ya kameranya kok gak padang. Kayak gitu. Jadi ya, setelah ini langsung bautnya aja dipasang. Nah, buat skoknya ya, bautnya L. Wah, kameranya kok ora big plus. Nah, kayak gini ya L. Pasang, kita beratkan dulu, dibantu sama kunci L. Set, lalu dikencengke, set. Nah, didirikan juga boleh ya, karena sudah ada penahan pir di dalamnya. Ingat yang kencang loh sahabat mesin, nanti kalau nggak kencang copot di jalan nangis sampean. Oke, selesai. Lalu kalau sudah gitu dibalik. Nah, tutupnya tadi ini dilepas. Nah, pinnya juga dilepas. Nah, gini ya nanti jadinya ya. Diambleske dulu buat ngetes ya, empuk enggak. Jadi kalau keluar masuknya bagus ya, itu sok juga bagus, terlalu terang ya. Nah, jadi kondisi skok juga harus keluar masuk dengan sangat baik ya, lurus, bagus. Silian juga kondisinya harus juga bagus, kalau enggak nanti bocor ya. Nah, setelah ini kasih oli skok. Nah, oli skok kayak gini juga murah sahabat mesin ya, berkisar 10.000 harganya kurang lebihnya. Berisikan 2 buat kanan kiri bebas. Jadi untuk kanan kiri sama ya ngisinya ya. Nah, cirinya gimana sih? Nah, kasih tahu dulu. Buka masukkan. Nah, segini dulu saja separuh. Tabung soknya tarik.
Nah, masukkan lagi pelan, tarik lagi biar mengisi ruangan ya. Terus periskopnya dipasang, sut. Nah, tarik, mentoki, tes, lalu diisi sampai batas per ya. Salah yang ngisor wae. Jadi biar maksimal. Kalau oli spoknya sedikit ya empuk ya sahabat mesin ya. Cuman efeknya terlalu empuk nanti takutnya njedak. Nah, sudah full ini. Kita tarik. Nah. Sudah ditarik, tutupnya jangan lupa dipasang yang ada sile ya. Tes. Kita tekan pakai kunci atau pakai obeng plus ya, kelihatan ya. Nah, ya. Nah, tekan ini kan kelihatan ada pinggirannya ya. Ya. Ini buat wadah sepi pengunci biar nggak balik loncat. Baru sepi kawatnya kita pasang. Pasang saja sahabat mesin, cukup simpel ya. Lalu kita tekan, tek, selesai. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau mau pasang skok tabung variasi juga sama ya, untuk jenis Honda Vario, Beat, sama. Wah, empuk sekali sahabat mesin. Kita coba dulu. Wih, senengannya bapak ini kampul-kampul, empuk maknyus ya. Wah, empuk sekali, nanti kalau naik motor ini bisa sampai ketiduran. Mungkin kayak gitu ya sahabat mesin ya. Nanti satu ini tak pasang lagi, kalangan kamera agak sulit ya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe juga terima kasih, yang sudah bantu share juga terima kasih, yang ikuti channel terus juga terima kasih ya, yang tidak nyekip iklan juga terima kasih. Intinya gini, paling utama itu siapkan kopi dulu ya, biar galak ya sahabat mesin ya. Di sini saya juga mau ngopi. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam mesin.